Gereja Kris Katedral di kawasan Paramon Serpong, Kabupaten Tangerang, terbakar, Senin, tanggal 27 April tahun 2020. Asap mengepul tebal ke langit dari arah atap gereja yang terkenal memiliki luasan terbesar di Indonesia itu. Pantauan dari belakang gereja, bagian bangunan rontok satu persatu karena bangunan dilalap si jago merah. Petugas keamanan yang bertugas di area gereja, tidak berani lagi mendekat. Sebab api yang terus membesar membakar hampir seluruh bagian gereja. Kebakaran terjadi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangsel mengirim 3 unit mobil pemadam ke lokasi. Fendi mengatakan, hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, petugas masih melakukan pemadaman. Belum diketahui penyebab dan sumber api di gereja itu.